Pada siang hari ini, ada sebuah berita yang menarik yang membuat perhatian saya terfokuskan ke sana. Dalam tulisan online tersebut, diketahui sebuah cerita konsumen tentang pengalamannya menggunakan all-new Honda PCX160 yang harus membuatnya bolak-balik sebanyak 4 kali ke dealer karena masalah air radiator. Jadi, ceritanya dimulai ketika seorang konsumen all-new Honda PCX160 dari Madura bernama Ahmad Firdaus menceritakan keluh kesannya via grup Facebook All New Honda PCX160 atau biasa disebut dengan ANPI, yang kemudian dikontak langsung oleh media otomotif Indonesia, dalam hal ini Autorider. Dalam kesaksiannya, Mas Firdaus mengungkapkan bahwa setelah 2 pekan motor ada di tangannya, dia merasa kalau air radiator mengalami kebocoran. Tanpa berpikir lama-lama, Mas Firdaus langsung tancap gas ke bengkel resmi Astra Honda Authorized Service Station atau biasa disebut dengan AHAS. Saat pertama kali itu, pihak bengkel hanya mengencangkan baut-baut, namun hanya selang 2 hari, air radiator kembali menetes. Yang kemudian, ada tindakan pergantian seal sebagai bentuk pencegahan setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak AHAS lebih lanjut. Meskipun sudah dilakukan pergantian dan juga sudah dilakukan pemeriksaan awal, namun kendala all new Honda PCX160 milik Mas Firdaus belum benar-benar selesai. Dia harus gigit jari setelah kucuran air radiator yang malah semakin kencang, terutama ketika motor digeber di 40 km per jam. Untuk kali ketiga, Mas Firdaus kembali ke bengkel dan dilakukan pergantian water pump dan juga thermostat. Dengan pergantian yang lumayan tersebut, pasti ada harapan buat sembuh. Namun ternyata masalah pada radiator all new Honda PCX160 milik Mas Firdaus belum benar-benar selesai nih Mas Bro. Bukan tanpa alasan Mas Firdaus meminta ganti unit Mas Bro, karena troublenya ternyata juga terjadi di lampu depan yang reflektornya juga getar. Namun beruntungnya adalah setelah MPM turun tangan, kebocoran belum terjadi lagi. Sebagai informasi saja, MPM ini adalah main dealer di daerah Jawa Timur. Oke, kita lanjut. Meskipun hal itu belum dapat dipastikan mengenai perbaikannya, mengingat Firdaus belum menggunakan motor tersebut dalam jarak jauh, pengetesan pihak MPM Jawa Timur hanya beberapa kilometer saja juga. Nah, apakah panjenengan juga ada yang mengalami hal serupa dengan Mas Firdaus? Silahkan tulis di kolom komentar. Oh iya, mungkin akan menarik jika ada cerita-cerita konsumen lain yang mungkin bingung mau menceritakan keluh kesahnya. Nah, channel YouTube Bimo Corner siap menerima dan akan mempublisnya dalam blog maupun YouTube jika panjenengan berkenan. Namun tentu laporan harus ada bukti yang terlampir, jadi tidak hanya asal menulis tanpa bukti apapun, misalnya gambar ataupun video, sehingga saya bisa mempublisnya secara umum dan utuh. Jadi tidak ada nantinya pertanyaan, ah ini hanya menjatuhkan merek A, B, dan C. Karena saya ingin menjadikan sebuah wadah bahwa konsumen juga memiliki hak untuk bersuara. Itulah tujuan saya membuat cerita konsumen ini. Oke, mungkin sampai di sini dulu berita atau cerita yang bisa saya sampaikan. Kita jumpa lagi pada episode-episode berikutnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.